kita mau pergi mana ni sebenarnya? Kita nak pergi kedai untuk pasang anti roll bar. Oh. Bukan tu, kita mau cari Swiss roll. Ha? Nani? Itune. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik dengan Afif, kita orang nak pergi pasang anti roll bar dekat Azia Afif. Jadi sekarang Zik ada dekat Shah Alam. So semalam Zik ada tanya dekat IG story, ramai yang jugalah bagi tahu suggest dekat mana nak cari dekat dalam Shah Alam. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada korang sebab banyak yang suggest dekat Zik untuk pergi kedai mana. Jadi Zik sekarang dipilih untuk pergi ke kedai section 23, disebabkan ada brother nama Hadif.art, dia dekat ni lah Instagram dia, Idola Myvi Wanna Gold guys. Dia cakap kat situ ada dealer untuk Ultra Bar Racing, yang tak ada markup-markup harga, memang harga sama dalam website. Jadi Zik nak pergi kat sana dan tengok betul ke harga tu macam tu. Dan Zik nak pasang untuk Azia Abib, jadi dia nak pasang lah Ultra Bar. Okey, untuk Ultra Bar, apa fungsi dia sebenarnya? Nanti Zik akan ceritakan kepada korang fungsi, harga untuk kita pasang Ultra Bar. Lepas tu kalau korang nak tahu juga pasal tentang stage 1, stage 2, stage 3 tu, nanti Zik akan ceritakan kepada korang. Okey, sebelum kita nak pergi pasang anti roll bar, Zik nak tanya sikit kepada Abib. Apa yang dia rasa pada kereta ni bila cornering sebenarnya? Dia kalau cornering kan, selalunya contohlah cornering tak tajam sangat. Azia ni kalau 60-80 tu dah rasa membuai lah. So walaupun dah pakai tayar okey, tayar orang kata lebar, size profile dia tebal sikit lah daripada lebar, ori Tapi tayar tu rasa melekat. Badan body kereta tu rasa bergoyang, so, dia rasa macam menyingit lah. So still rasa tak stable dan tak syok lah kalau nak bawa. Bukan nak bawa laju, tapi at least kita nak rasa safety sikit lah. Ni kita ada ni corner ni, dia boleh rasa macam Zik pun memang Zik boleh rasa lah badan ke kiri tu kuat. Jadi ini adalah sebelum Afif pakai anti roll bar. Nanti kita akan interview Afif apabila dia dah rasa bila pakai anti roll bar. Yes, kita sudah sampai dekat kedai Brothers Factory Outlet. Yang ni Zik rasa sebenarnya kedai Brothers yang korang ingat yang lama tu kan. Zik rasa dia dah rebrand lah untuk baru ni. Dia pakai logo macam ni. Sebab yelah, Brothers kita kenal lah nama dia kan. Tapi Zik tak pasti lah, nanti Zik check, kena check balik betul ke Brothers yang lama ni, sebab tengok nampak baru. Okay, jadi kita nak pergi cari Ultra Bar Racing ada ke tak dalam ni. Okay guys, dekat kedai Brothers ni dia jual bar adalah dia punya jenama Apexi. Zik pun ada kenal lah nama brand ni Apexi. So Zik cakap ke Afif macam mana kalau pakai brand Apexi ni, sebab kalau Apexi ni kita pun baru dengar jugalah kalau bar ni kan. Tapi bila Zik test pun, Zik ketuk-ketuk pun, dia punya besi tu lebih kurang sama lah dengan Ultra Bar Racing. Zik dah try ketuk, memang bukan besi kosong lah dalam tu, sebab dia memang besi yang betul-betul pure, fully besi tu kan. Jadi benda tu yang kita nak kena check kalau sebelum kita pasang tu. Kadang-kadang ada orang jual murah tapi besi luar dalam dia kosong. Itu masalah tu. Jadi macam Afif beli ni, Apexi dia punya depan dia harga RM160, belakang harga RM380. Tapi bos cakap dia ada counting sikit harga. Nanti kita tengok lah total dia berapa harga dia. So korang boleh tengok lah dia punya ni Apexi anti roll bar, jenama dia. So diketuk diketuk. Memang dalam dia full lah, full besi. So dia tak ada, dia tak ada dalam tu kosong. Sebab kalau dalam kosong tu kita boleh dengar dia macam kosong. Sebab kalau kita tengok tepi ni pun dia memang tutup terus, padat lah. So benda ni yang kita nak kena cari. Kadang-kadang ada orang jual murah, jual harga macam kita dengar pun macam tak masuk akal kan. Sebab dia kadang-kadang besi luar, dalam dia kosong. Itu je masalah dia. Okay, jadi
Apip ni dia lebih kurang dia nak pasang stage 1 lah. Strap bar dekat atas, lepas tu dekat bawah. Okay guys, betul lah ni. Korang tengok tu logo lama dia tu. Betul lah ni brothers yang dekat Kelana Jaya sekali tu. So kat sini dia orang dah buka dekat Shah Alam section 23 guys. Korang boleh tengok lah. Kalau korang tahu brothers memang banyak lah dia jual macam-macam. Ini pun kita ada lagi satu kat section 21 tu, Shah Alam Accessory. Ni pun dah ada baru dah brothers ni. So korang boleh jugalah tengok-tengok barang dekat sini untuk cuci mata. Guys, kalau korang nak beli yang untuk maintenance coating pun lah, kita ada ni kat sini, Soft 99 Luxury Gold ni. Harga RM36 juga kat sini. Lepas tu Zik ada pakai juga yang ni. Yang ni best juga ni. Black-black ni untuk tire coating. Dia tak adalah coating tapi dia macam silikon juga. Cumanya yang Zik suka bila Zik beli ni, dia ada dia punya sponge tau. Sponge tu dia ikut bentuk tayar. So memang cun lah. Okay guys, strap bar kat depan dah settle, anti roll bar. Lepas tu kita nak pasang kat bawah belakang pula. Jadi Zik rasa yang ni memang nampak clean lah, nampak cantik. Dia tersusun terletak. Lepas tu dia siap letak ni bawah ni, dia ada sponge lah, takut nanti engine ni bila bergegar tu kan, takut dia terkena besi ni nanti bunyi pula. So dia letak sponge kat bawah ni supaya dia elakkan bunyi gegar tu. Tapi nanti kita kena try juga lah. Kalau bunyi gegar memang kena letak lagi sponge kat bawah ni. Kena letak banyak sikit. So yang ni boleh buka lah, cabut lah guys. Okay guys, sekarang kita dah settle pasang dekat belakang. Jadi kita tunggu Apip bayar kejap. Lepas tu dia nak test kereta ni. Kita akan test dekat, nanti ada satu corner dekat sebelum tol Alam Impian. Kita akan test kat situ. Dan sementara tu nanti bila dalam kereta, Zik akan jelaskan lah pasal Ultra Bar ni, apa function dia, apa stage 1, stage 2, stage 3. Alright guys, kita dah settle pasang. Okay, Zik akan cerita pasal first kali adalah harga. Ni sebenarnya nak pakai brand Ultra Bar Racing tapi terbetul pakai epoxy. Jadi sebenarnya cerita dia adalah bila pergi kedai tu, dia cakap Ultra Bar Racing ni kebanyakannya dah pakai online. Jadi beli barang lepas tu pasang dekat kedai. So dekat situ kebetulan ada stok adalah epoxy. Jadi Zik check pun check semua memang okey. Nampak pun dia punya bar tu pun memang tak ada kosong lah dalam, memang betul-betul bar solid lah. So sebab tu kita ambil epoxy. Jadi untuk harga tu, harga untuk front strut bar untuk Azia yang macam Afif ni, Afif pakai ni, harga dia adalah RM160. Untuk belakang rear anti roll bar adalah harga RM380. Tapi disebabkan brothers ni toke, dia cakap dia bagilah diskaun daripada harga RM540 total jadilah harga RM500 tepat. Nampak tak baik tak kan brothers tu. Jadi memang betul jugalah Pip ikut. Lepas tu Zik buat video YouTube kan. Selalunya kalau Zik buat video tu datang kedai, dia bagi diskaun. Jadi kalau korang pergi kedai pun kadang-kadang korang tak cakap lah, cuba cakap kan, sebab tengok video YouTube Zik, mungkin dia akan bagi special price sikit untuk korang. Guys, jadi kita dah sampai ke cornering. Kita nak tengok reaction Afif bila corner dekat tempat ni. Cumanya ni ada banyak kereta sikit, kita biar kereta lalu dulu. Lepas tu kita tengok ada goyang ataupun tak ada goyang.
80 eh. Selalu pernah cornering kat sini 50 pun dah gegar. Dah rasa goyang lah. Dah rasa goyang. Ini kita boleh geng dengan ni lah. 160 tak goyang. Itu tak boleh lagi kan. Ini standard je geng kita guys. Bro Sarwin gurau je eh. Gurau. Alright, jadi itulah ha, dia punya feedback untuk cornering tadi. Memang sedap eh, anti roll bar tadi. Tadi kita tengok tadi berapa, 80 eh Pip? 80. Selalunya kalau tak ada anti roll bar tu kat situ, Pip berani berapa? 50 lah, itu paling laju lah. Tadi sebab, pun ha. Sebab kalau dia dah masuk 60 tu pun selalunya dah pegang sini lah. dah mula pegang lah. 80 pun tak rasa lah. Tu lah, tadi pun Zik pun tak rasa. Zik pun macam rasa tak ada sampai ke sini tau. Sebab tadi bila sebelum Zik pergi sana, ada cornering juga macam tadi. Memang Zik rasa badan dah macam ni dah. Tapi tadi Zik rasa 80 pun masih steady lagi. Memang Zik cakap benda tu nampak simple, tapi dia punya function tu memang macam ni guys. Memang macam ni. Zik nak cerita pasal function untuk anti roll bar ni. Apa dia function Zik nak sharekan kepada korang. Okay, first kali Zik nak cerita adalah tentang cornering lah. Ini adalah benda yang aspek paling penting lah untuk korang. Cornering ni, bila kita pakai anti roll bar, dia sebenarnya dia bagi, okay, bila kita corner, contoh kita corner ke kiri, dia akan bagi impact lebih pada ke kiri. Bila kita pasang anti roll bar ni, contohlah kat depan, bila kita pergi ke kiri, dia akan distribute, maksudnya dia akan alihkan tekanan tu ke kanan sikit. Sebab tu lah bila kita cornering ke kiri, dia tak rasa sangat bila ada anti roll bar tu, sebab dia dah stabilkan dia punya tekanan tu dekat kiri pergi ke kanan. Itu adalah fungsi anti roll bar. Jadi memang bagus lah kalau korang pasang dekat depan dan juga kat belakang. Zik rasa memang benda dua ni adalah wajib lah. Jadi kita cerita pula yang kedua adalah dia punya functionality dia adalah untuk safety. Safety ni adalah contohlah, na'udzubillah, ni bagi sebagai contohlah, tiba-tiba accident. Anti roll bar ni juga boleh mengurangkan impact accident tu. Contoh bila kita accident kat depan, dia akan tolong impact tu daripada depan tu dia tak sampai ke belakang, sebab ada anti roll bar tu. Jadi dia kukuhkan sikit chassis badan tu untuk depan dan juga belakang bila kita pakai dua-dua lah. Jadi Zik nak terangkan dua benda ni je lah yang penting untuk korang tahu. Okay. Yang seterusnya adalah Zik nak ceritakan tentang stage 1, stage 2, stage 3. Macam Azia ni, kalau orang beli Azia, Myvi, kadang-kadang diorang tak tahu apa itu stage 1, apa itu stage 2, apa itu stage 3 kan. Okay, Azia akan ceritakan. Stage 1 adalah front strut bar dan juga belakang adalah anti roll bar. Dia dekat belakang tu adalah di antara suspension. Lepas tu dekat depan ni di antara suspension depan jugalah dekat atas tu. Stage tu dia tak banyak. Dia cuma tambah dekat bahagian tengah, dekat bawah bahagian tengah exhaust tu kan. Dia tambah kat situ sahaja. So kita ada front strut bar, tengah belakang, tengah bawah dan juga belakang. Untuk stage 4 ini memang banyak lah. Dia masuk fender, dekat fender ada ada ni, ada bar. Lepas tu dekat dalam kereta ni, dekat bahagian penumpang ada bar. Tambah bar dekat bawah, dekat belakang, dekat atas, bahagian atas. Lepas tu ada lagi dekat bawah, ada dia tambah lagi satu dekat bahagian suspension lah. Dia tukuhkan tu. Tapi bagi Zik, untuk korang yang pakai daily drive, Zik suggestkan untuk korang pakai stage 1 ataupun stage 2. Yang tu dah cukup memadai lah. Kalau korang nak masuk track, yang stage 3 tu yang paling penting. Sebabnya kalau daily ni, kalau korang pakai full stage, bagi Zik nanti bila korang kena lubang ke apa, aku akan rasa impact tu satu body terasa. Sebab dia dah jadi keras. Dia badan tu dah jadi betul-betul solid, keras. Jadi dia impact mana-mana korang rasa tu akan rasa kepada semua body kereta. Jadi dia macam ibarat korang pakai adjustable, semua set keras. Lebih kurang macam tu lah. Jadi stage 1 dengan stage 2 tu memang Zik suggest lah. Macam kereta Myvi Zik pun Zik pakai stage 1 saja pun dah cukup dah, sebab dia dah lowered, dah pakai adjustable kan. Memang dah cun dah, cornering boleh geng lah dengan 160 tak goyang.
boleh geng dengan Bro Zawin lah. Lah dia explanation untuk kenapa korang kena pakai anti roll bar dekat kereta korang. Kadang-kadang ada orang rasa benda tu macam tak payahlah. Tapi benda tu tengoklah, kalau korang bawa santai-santai, tak ada cornering apa benda semua, tak perlu pakailah. Tapi macam Apip sendiri pun rasa kalau contoh kita pergi daily, kita nak pergi santai-santai pun, benda tu pun ada efek kan Apip. Memang ada efek. Jadi Zik rasa kalau korang dapat kereta baru, anti roll bar tu antara benda yang korang kena tengok lah. Sebab contoh bila kita pergi jauh pun, kita nak kesesilaan kan. Bila kita bawa kereta, nak rasa kereta tu solid lah, tak membuai-buai semua. Jadi anti roll bar tu memang function dia memang cunah. Jadi itu sahaja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga juga korang dimurahkan rezeki. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, komen video ini kalau korang nak tanya apa-apa dengan Zik. InsyaAllah Zik akan jawab. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi di MG3H. Yeah.